Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji. Memulai hidup sebagai petani di Desa Alba dalam permainan Harvest Moon Home Sweet Home memang cukup menarik, terutama karena game ini baru saja dirilis guys. Para pemain pasti tertarik untuk mengeksplorasi hal-hal baru dalam permainan ini. Salah satunya adalah memiliki lebih banyak alat untuk bekerja. Kali ini saya akan membahas cara mendapatkan alat di Harvest Moon Home Sweet Home. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Oke, untuk mendapatkan alat tambahan ataupun tools dalam permainan game Harvest Moon Home Sweet Home, kamu bisa membelinya dari toko bibit yang ada di Desa Alba. Caranya, datanglah ke toko bibit pada hari kelima ya guys, lalu bicara dengan pemilik toko yang bernama Victoria. Victoria akan mengerahkanmu ke tempat pembelian alat. Nah, di sana tersedia beberapa alat yang bisa kamu beli, seperti palu, kapak, dan juga pancingan ikan guys. Pastikan kamu memiliki cukup gold untuk membeli alat-alat tersebut. Nah, mudah kan guys? Selamat mencoba. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Tetap ikut channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang seputar game pertanian ya guys. Thank you.